Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel Samudra Etawa. Dan alhamdulillah sahabat Samudra Etawa semuanya, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini spesial kami akan memberikan sedikit informasi mengenai harga kambing darah-darah stok terbaru di kandang Samudra Etawa. Dan alhamdulillah untuk stok kali ini 2 ekor sudah saya isi sama jagat samudra semuanya. Jadi 2 ekor sudah saya isi dengan jagat samudra semuanya. Jadi mungkin bisa diperhatikan benar-benar untuk spek kambingnya. Jadi dua-duanya sudah saya isi dengan jagat samudra. Dan untuk jagat samudra sendiri untuk hari ini terbaru teman-temannya. Jadi hari ini terbaru alhamdulillah sudah lumayan sehat. Karena apa? Karena kemarin jagat samudra baru saja memang agak sakit sedikit sekitaran 10 hari. Dan alhamdulillah hari ini sudah mulai pulih lagi. Seperti ini untuk spek jagat samudra hari ini terbaru teman-temannya. Bisa diperhatikan untuk teman-teman semuanya yang mungkin masih belum mengetahui spek kambing yang bernama jagat samudra. Ini dia, ini asli anak dari jagat satrio, cucu saunggalih teman-temannya. Usianya 3 tahunan lebih sedikit. Jadi usianya hari ini 3 tahunan lebih sedikit. Memang untuk telinganya sangat panjang sekali jagat samudra. Pola warna juga sangat bagus seperti ini. Ini anak jagat satrio yang saya kasih nama jagat samudra teman-temannya. Jadi memang khusus jagat samudra saya sediakan untuk melayani teman-teman semuanya yang membeli kambing di kandang Samudra Etawa dengan harga kelas ekonomis. Jadi kelas ekonomis mungkin telinga kadang kurang rapi seperti itu, nanti saya harapkan disilangkan sama jagat samudra telinganya bisa lentur rapi panjang. Jadi untuk jagat samudra sendiri alhamdulillah hari ini sudah sehat lagi. Semoga ke depan selalu sehat dan bisa memberikan anak-anak yang bagus-bagus, memberikan produksi kualitas cemplai-cemplai yang lebih bagus daripada induknya seperti itu. Jadi ini jagat samudra usia 3 tahunan lebih sedikit. Dan untuk spek hari ini yaitu ini nomor 1, bisa dilihat teman-temannya, ini nomor 1 ada darah sudah positif saya kawinkan 3 hari yang lalu. Jadi untuk yang satu ini nomor 1 sudah saya kawinkan 3 hari yang lalu teman-temannya. Speknya seperti ini, telinga panjang, postur panjang, ekor juga tegak tidak nyamping. Jadi bisa diamati, bisa diteliti. Ini spek dari darah yang nomor 1. Jadi alhamdulillah ini 3 hari yang lalu sudah positif saya kawinkan sama jagat samudra. Belum poel teman-temannya, belum poel, masih belum poel. Masih rapat. Punting susu 2 biji tapi depannya ada tambahan kecil. Jadi untuk punting susu ada 2 biji, untuk tambahan depannya ada kecil. Seperti itu bisa diperhatikan untuk punting susu. Jadi beda antara punting susu cabang sama depannya ada. Kalau cabang mungkin kurang bagus, tapi kalau depannya itu cuma tambahan teman-temannya. Jadi intinya 2 biji normal besar-besar. Ini spek yang pertama. Jadi untuk yang nomor 1 ini sudah positif saya kawinkan sama jagat samudra 3 hari yang lalu, saya bandel 6,5 juta. Jadi ini yang nomor 1 saya bandel dengan harga 6,5 juta. Dan untuk yang terakhir ini nomor 2 ada kepala hitam, kepalanya lebih bagus. Jadi kepalanya lebih bagus, ekor tegak, ini sudah positif saya kawinkan tadi sama jagat samudra maksudnya. Jadi bisa diamati, bisa dilihat. Ini sudah saya kawinkan sama jagat samudra. Ini spek yang nomor 2. Jadi untuk yang nomor 2 ini pun juga harganya sama, harga 6,5 juta. Bisa diamati untuk spek yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 ini saya bandol sama harga 6,5 juta. Untuk punting susu sangat bagus, untuk punting susu besar-besar 2 biji. Untuk spek kambingnya seperti ini. Masih belum poel juga ini, jadi masih rapat, masih belum poel. Mungkin untuk umur rata-rata kisaran 10 bulanan. Jadi masih bisa besar lagi teman-temannya. Jadi masih bisa besar lagi. Nah ini posisi masih dikipit-kipit terus, masih birahi maksimal. Dan ini sudah positif saya kawinkan sama jagat samudra. Harganya sama. Jadi 2 ekor ini harganya saya bantu sama 6,500. Harga itu sudah gratis ongkir. Dan masih bergaransi, misal tidak jadi bunting, gagal bunting, bisa dibawa lagi ke kandang Samudra Etawa.
Jadi silahkan dicermati benar-benar untuk spek hari ini. Soalnya ada dua ekor. Jadi ada dua ekor sudah ready, sudah dikawinkan sama jagat samudro. Jadi untuk jagat samudro sendiri hari ini bisa diamati. Dan tak lupa juga di sini juga ada anak jagat samudro, maksudnya bisa diamati ini tadi. Ini pemiliknya Bapak Andi Gandusari. Jadi ini anak jagat samudro. Dulu awalnya beliau membeli di kandang kami dengan harga induk dara 4 juta dan beranak satu ekor seperti ini. Ini anak dari jagat samudro. Jadi induknya ini dulu masih dara, belinya harga 4 juta dan dijual anaknya, jadi bukan induknya. Jadi bisa diperhatikan benar-benar untuk teman-temannya. Kami mengajak Anda semuanya belajar beternak. Mungkin contoh, salah satu contohnya seperti ini, seperti beliau Pak Andi. Jadi misal di ternak ingin dikembangkan yang jelas, jangan terlalu terburu-buru dijual. Kalaupun toh dijual, mungkin bisa dijual anaknya seperti ini. Biar Anda semuanya tahu modal Anda dulu sekian dari kandang kami dan anaknya laku terjual sekian. Jadi Anda kalau hitung-hitungan sama saya bisa jelas untung berapa, rugi berapa, nanti bisa jelas seperti itu. Ini termasuk salah satu contoh pemiliknya Pak Andi di Gandusari. Jadi ini anak jagat samudro teman-temannya. Nah, mungkin yang saya inginkan seperti ini. Misal Anda semuanya sudah terjun beternak, kalau memang Anda semuanya ingin hasil, anaknya harus dirawat semaksimal mungkin, dibesarkan. Kalau sudah siap ready dijual, mungkin bisa dijual. Bukan istilahnya menjual kambing belum siap, belum ready dijual. Yang jelas harganya tidak bisa maksimal maksudnya. Jadi misal Anda membeli kambing di kandang kami, beranak, anaknya masih kecil-kecil, masih kurus-kurus, terus dijual, jadi beda ceritanya teman-teman, beda ceritanya. Harus diperhatikan benar-benar. Jadi kalau ingin dijual yang jelas, dilihat dulu spek kambingnya sudah siap apa belum, sudah ready apa belum. Kalau belum siap dijual, terus Anda jual, terus Anda minta bantu saya untuk menjualkan, yang jelas saya sendiri pun juga tetap kebingungan alias susah, karena kambingnya belum siap dijual, karena kambingnya masih kurus, kambingnya masih kecil seperti itu. Misal walaupun kecil, tapi kalau kambingnya gemuk, sehat, tidak masalah. Yang jelas artinya kambingnya sudah siap dijual, artinya ready kambingnya. Bukan kambing bermasalah alias kambing rusak, kambing kurus, seperti itu. Jadi mungkin ini salah satu contoh sedikit saja bisa diperhatikan. Beliau membeli kambing di kandang kami dengan harga 4 juta, dikawinkan sama jagat samudro, beranak satu ekor, dan misal ingin dikeluarkan seperti ini contohnya. Anaknya sudah usia 7 bulan, sebenarnya usia 4 bulan, 5 bulan sudah siap dijual. Cuman bila ingin maksimal, yang jelas harus dipertahankan dulu. Nanti kalau sudah kambingnya maksimal, baru dijual. Biar apa? Biar menjualnya pun enak, tidak susah. Peminatnya pun banyak, seperti itu. Harga jualnya pun bisa lebih meningkat. Jadi diperhatikan benar-benar untuk teman-teman semuanya. Kadang-kadang ada yang membeli kambing baru beranak, masih kecil-kecil, sudah dijual. Yang jelas tidak mungkin bisa laku mahal maksudnya. Tidak mungkin, karena masih kecil-kecil. Dan itu pun juga diimbangi dengan masih kurus-kurus. Jadi tidak mungkin bisa terjual dengan harga mahal. Itu harus diperhatikan benar-benar. Jadi edisi kali ini ada dua ekor, sudah positif saya kawinkan semuanya sama jagat samudro. Harga 6.500.000 per ekor maksudnya. Bisa diperhatikan untuk spek kambingnya. Jadi harga sudah gratis ongkir dan masih bergaransi, misal tidak jadi bunting atau gagal bunting, dikembalikan ke kandang saya, tetap saya proses lagi, dikawinkan lagi sama jagat samudro. Jadi mungkin seperti itu untuk informasi kali ini di kandang samudro Etawa. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bila ada kurang lebihnya kata dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.